hanya bawa beberapa metal jig. Karena sih kalau main mino kurang efektif karena dasaran pantai sini lumayan berkarang, jadi potensi untuk nyajian lebih cepat kalau pakai mino. Jadi di sini saya hanya memakai teknik cast jig, di mana teknik itu kita casting dengan menggunakan metal jig. Jadi bukan seperti kalau yang saya tahu short jigging, yang biasa jig itu dibiarkan sampai bawah dulu baru kita mainkan. Kalau cast jig biasanya ketika jig baru nyampe air langsung kita mainkan, seperti kita mau mainkan mino. Oke, airnya baru mulai surut, jadi saya mau jalan dulu ke area sana. Ke area di sana itu nanti kalau airnya udah surut full baru saya bisa jalan ke tengah karang di sana. Oke, sementara saya mau coba-coba di pinggir-pinggiran sini dulu, siapa tahu ada GT ataupun queenfish yang nyasar atau lagi jalan-jalan nyamar umpan saya. Oh ya, sebelum saya lupa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah, hidupkan juga notifikasinya untuk menerima notifikasi video-video saya selanjutnya. Subscribe itu gratis, jadi jangan takut untuk memencet tombol subscribe itu ya. Oke guys, ingat ya, gratis. Oke, sini saya mau nyoba di area sini dulu. Oke, let's go. Artinya saya tahu ini siapa. Mas, ngapain mas? Sudah diduga. Si Endra Parta. Ijo. Ini sangat dang dong. Ijo. Ini? Wih. Endra hampir line out katanya tadi. Waduh, gokil. Lab. Deng nuwun ya, ne deng nuwun ya. Nyep be, at benek orang kita ke mono. Di muka to. Hah? Ladi. Oh, ladi. Kasihan sekali ikannya kena jaring, kasihan, udah kecekek, udah mati. Oh, masih hidup. Coba kita lepaskan, semoga masih hidup. Semoga dia hidup ntar, karena tadi masih bernafas. Kasihan. Oke, lanjut mancing lagi. We'll be right back.
Ya boncos. Udah boncos isinya jen lagi. Nih. Nih. Akhirnya saya enggak sia-sianya jen sini. Dapat ikan satu, dapat bluefin satu. Dapatnya di jaring orang. Tidaknya dapat satu, tapi di jaring orang. Tadi nyelamatin satu ikan kayak ikan hias, satu di jaring orang. Terus pas balik saya dapat nyelamatin bluefin lagi satu. Yang tadi ikan hias itu saya rilis, dan yang bluefin ini karena sudah mati ya saya rilis di penggorengan saja. Dalam guys. Saya menjalan ke pinggir dulu. Ini harus berenam seperti ini. Basah komplek. Belahnya mana? Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena subscribe itu gratis. Enggak ada ruginya kalian klik tombol itu, karena nggak ada bayaran apapun. Klik tombol subscribe itu gratis. Oke, balik dulu, cukup buat lauk di rumah. Si Hendra masih berjuang. Yeah. Oke, cukup dulu video kali ini. See you the next video. Goodbye.